HM Pelita merupakan himpunan yang mewadahi mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian UNS dalam mengembangkan karakter kebaikan, pengembangan intelektual yang diwujudkan dari berbagai program kerja. HM Pelita, Kabinet Sandiaga Uno siap untuk melangkah bersama. Sekretaris Umum HM Pelita sebagai salah satu bidang penting dari HM Pelita yang bertanggung jawab terhadap internal, administrasi, inventaris, dan apresiasi dalam himpunan. Program kerja dari Sekretaris Umum meliputi raker, database, upgrading, inventaris, piket, rapat pengurus, ECMOR, titrasi, dan MUBES. Bidang Bendahara Umum HM Pelita bertanggung jawab terhadap pembukuan dan pemeliharaan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran. Pengelolaan kegiatan belanja sarana prasarana serta pelaporan keuangan setiap bulan. Program kerja dari Bendahara Umum meliputi PDH dan ID Card, administrasi keuangan, laporan keuangan bulanan, iuran kas pengurus dan anggota serta belanja HM Pelita. Bidang Advokasma HM Pelita sebagai salah satu bidang penting dari HM Pelita yang memiliki beberapa program kerja terhadap informasi terkait beasiswa dan informasi terkait perkuliahan, serta memberi akses bagi mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian di bidang seni dan olahraga. Program kerja yang terdapat dari Advokasma meliputi advokasi, Pelita Sport, Pekan Pelita, Pelita Dance, serta Pelita Musik. Bidang Riset dan Edukasi HM Pelita bertanggung jawab memfasilitasi mahasiswa PKP dalam bidang pengembangan profesi berbasis riset dan keilmiahan serta mengelola informasi lomba dan data mahasiswa berprestasi. Program kerja dari Riset dan Edukasi meliputi Agri Explosion, SMK, Itani, Pelita Sprite, serta Info Lomba. Bidang keprofesian HM Pelita berfokus pada peningkatan soft skill anggota maupun pengurus HM Pelita dalam bidang komunikasi, penyuluhan, dan kewirausahaan. Program kerja keprofesian meliputi masterpiece, kewirausahaan, dan sewaku.
Bidang pembinaan dan kaderisasi HM Pelita bertanggung jawab terhadap kaderisasi pengurus dan mahasiswa baru program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Program kerja dari pembinaan dan kaderisasi meliputi Samaru, Gathering, Edelweiss, Champion, Brimob, Japet HM Pelita, serta Nila. Pengembangan masyarakat adalah bidang yang memfasilitasi mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret pada kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, serta melatih jiwa peduli dan bertanggung jawab atas desa binaan HM Pelita di setiap periodenya. Program kerja dari pengembangan masyarakat meliputi Bina Desa, Renstra, dan Bank Sosma. Bidang hubungan masyarakat HM Pelita menjadi jembatan antara pihak internal dan eksternal HM Pelita, serta sebagai wadah bagi mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian dalam mengembangkan skill public speaking. Program kerja dari hubungan masyarakat meliputi podcast, forkom, studi banding, dan pendelegasian. Bidang media komunikasi bertanggung jawab terhadap media penyebaran informasi melalui sosial media, baik dari internal HM Pelita, mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian, serta pihak eksternal, baik akademik maupun non-akademik. Program kerja dari media komunikasi meliputi pengoperasionalan sosial media HM Pelita, pelatihan desain, appreciate mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian, dan pengurus HM Pelita, dan broadcasting. Dalam keberjalanan HM Pelita, pengurus juga didampingi oleh DPP atau Dewan Pertimbangan Pengurus yang terdiri dari 5 orang.
Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Saatnya kami mengucap selamat tinggal untuk satu periode yang luar biasa. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, tapi sebuah awal tapakan mimpi yang sama.